Balik lagi bersama dia Abe Rudolf dan dia Jonathan Ferdian. Kali ini masih dari requestannya Jabs. Yes. Ini masih Dreamcatcher juga, Be. Judulnya adalah Panglaris. Ya, yuk. Polaris. Tunggu sebelum mulai, coba kalau yang ini tes gua nama-namanya. Jijik sekali nih dari namanya. Ini tuh lagu Latin. Oh ya. Polaris. Oh, ting. Gambaris. Oh. Aduh, Polaris. Lagi Gypsy King ya tiba-tiba. Oh, iya. Anda tahu ya? Tahu dong. Gua cuma tahunya dari Moi Pala Boy soalnya. Oh, ya, itu Gypsy King itu nah. Polaris. Lagu lama saya tahu kok. Iya, bisa. Aduh, apakah lagunya kayak gitu? Wah, bisa aja. Kan Dreamcatcher tuh banyak genre soalnya. Iya. Tahu-tahu Latin-Latin gitu. Dung-tuk. Wah, kan. Tapi campurin elektrik gitar gitu ya, enggak tahu. Coba kita dengerin. Ya, ketipu. Belet. Makanya jangan bercanda. Weh, string-stringnya. Ini nih, kelemahan Anda nih biasanya nih. Wah, ada magical bell. Lagi? Oh enggak. Stand by me. Yunani pinnaneun byeori boyeosseo. Iya, kutte. Sama-samain, Bang. Sejauh ini gue suka nih arah-arahnya nih. Os-os drama gitu ya. Iya. Aneh banget itu bisa gitu. Keren. Nyanyi. Stringnya. Ih, tipis-tipis magical bell kawan. Jus. Timpani tuh. Iya. Bentar, gue mau nanya. Kalau timpani kayak gitu ada simbalnya juga atau ada, gimana ya? Ada roll simbal. Ah. Jadi pasti tuh biasanya sepaket tuh. Jadi timpaninya yang duluan. Enggak ada yang roll simbalnya yang lebih panjang daripada timpani. Jadi kan ada puncaknya si simbal kan. Yeah. Kan ada gitu kan. Yeah. Nah, dari setengahnya si simbal tuh timpaninya masuk. Jadi giniin. Jadi misalnya kayak lu dari apa? Crescendo-nya coba. Jadi dia nekanin si hitnya si simbalnya. Simbal di puncak teratasnya dia ya. Iya, emang dia jadi enggak dari awal banget kan awalnya si simbal dulu. Soalnya gue suka kayak bingung itu instrumen apa suaranya kayak ombak gitu kayak kan kayak ada low apa perkusi kayak entah kayak kick atau tom pikiran gue nih. Tapi juga ada yang apa brightnya kayak suara-suara besi itu apalah. Timpani sama roll cymbal. Cymbalnya bukan pakai stick gitu tapi pakai yang bulat ujungnya. Lebih soft sih. Soalnya enggak berasa jadi ininya getarannya dapat bukan suara kayunya. Kalau suara cymbalnya. Soalnya kalau suara kayu di crescendoin tetap berasa tik. Iya, betul. Apa kebentur kayu sama besinya. Jadi suara kayunya lebih dominan kan sebenarnya. Berarti dia pakai yang bulat itu ya. Iya, jadi emang getaran si cymbal gitu kan. Oh, makanya gue suka lihat pemain timpani yang sticknya tuh dua gini. Oh, timpani mah timpani aja. Pemain cymbal rollnya beda lagi. Kalau ada orangnya. Iya, biasanya pasti beda. Timpani pasti cuma timpani doang dia. Iya. Gitu. Lanjut. Gue
Itu enak kok itu. Oh, gitar ini ada elektrik tipis-tipis tuh. Main lagu ini tuh, main lagu kayak gini tuh lebih susah tuh. Yeah. Nahan. Terlut nih, yeah. Bridge. Biasanya emang dinamika naik ya, pasti sih. Singkupnya. Asik. Asik. Pakai singkup gak nih ya masuknya nih? Saya triplet kan kayak gitu. Manis. Berani banget berhenti gitu doang. Gitu doang. Gila. Boleh. Ini benar-benar dihajar pakai lagu ballad-balladnya Dreamcatcher nih, karena kita taunya yang rock-rock ya. Iya. Si Jabs tuh tahu nih, wah ini pasti orang-orang ini gak tahu lagu-lagu balladnya Dreamcatcher. Iya. Lagu balladnya ini tapi cukup berani juga karena gak banyak. Kayak yang transisinya masuk ref, itu kayak gak ada feeling sama sekali. Bareng-bareng, gak, semua bener-bener nahan nih, diem. Itu salah satu pendewasaan bermusik gak sih? Iya. Kayak, bisa. Ya emang yang dibutuhin itu kan. Bener. Ya. Tapi ya dari segi pembuat, apa, dari arranger atau apa ya, cukup berani gitu, karena biasanya kasih apa kek dikit gitu loh. Untuk ya menurutnya bagus gitu loh ya. Berani umumnya, menahan berarti kan. Iya, berani ngasih kosong, ruang-ruang kosong tuh. Iya. Emang sih, bintangnya bukan memusiknya soalnya kan. Kan emang si Dreamcatcher-nya dikasih udah gitu. Musik tuh emang latar gitu kan. Terus abisnya bener-bener abis nyanyi udah enggak panjang-panjang kasih, outro. Kasih tipis outro abis. Gitu. Gokil, ya berani sih, benar sih. Iya, keren loh. Ya. Thank you loh Jabs. Ih, ini kita jadi lebih banyak tahu nih. Iya, ternyata Polaris bukan lagu Latin. Bukan ya. Dong. Kita jadi tahu sekarang. Terima kasih loh. Bukan Polaris. Wow. Thank you sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.